yang terhormat dan kami muliakan, kami cintai dan kami banggakan orang tua kami, Habib Lutfi Hidayat. Baik sipil, TNI dan Polri untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan mengatasi seluruh dampak-dampak yang ditimbulkannya dalam kehidupan kami sebagai manusia. Dan kita mendoakan, mudah-mudahan beliau dan ulama-ulama di Indonesia senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah yang terus membimbing para pemimpin kita dan membimbing seluruh warga Indonesia yang kita cintai ini. Dan sudah barang tentu kita harapkan kehadiran beliau hari ini di Kabupaten Purbalingga tentunya mampu menumbuhkan semangat kita sebagai warga masyarakat Indonesia, sebagai warga masyarakat Purbalingga, untuk senantiasa memperkokoh persatuan dan kesatuan kita, dan tentunya senantiasa meningkatkan nasionalisme, rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa. Sejauh mana kita mengingat kepada para beliau, apakah menjadi bangsa yang akan mengecewakan para beliau, pendiri-pendiri bangsa ini, yang mendirikan republik ini, sehingga menjadi bangsa yang menjadi pecah belah? Jangan! Maaf kalau saya memang dalam hal ini memang terlalu keras, karena saya kekuatan saya berhak untuk mengatakan, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Pasti tidak. Tapi buktikan kalau tidak. Sudah mempunyai benteng-benteng apa untuk menolak kalau kita berani mengatakan tidak? Benteng yang paling utama adalah silaturahmi kebinekaan. Kita menjawab kebinekaan untuk kesatuan persatuan Indonesia. Yang keras Indonesia.